Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar, oke? Masih mengenai gemar matematika bagian yang ketujuh. Siap, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, kita lihat persoalannya. Jika A plus B plus C sama dengan 0, maka tentukan nilai dari ini A plus B kali B plus C kali C plus A dibagi dengan A, B, C gitu, seperti itu. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Ini A plus B plus C sama dengan 0, maka A plus B itu sama dengan min C, paham ya? Ini C-nya pindah ruas ke kanan, oke, menjadi seperti itu. Kemudian B plus C itu juga sama dengan min A. Kemudian C plus A sama dengan min B, oke ya. Sekarang kita ganti nih, A plus B-nya itu menjadi min C, oke. B plusnya, B plus C nya menjadi min A, ininya kita ganti menjadi min B, menjadi seperti itu, oke? Ini kemudian dikalikan, di atas adalah menjadi minus ABC, bawahnya adalah A kali B kali C, berarti didapat ketemunya adalah min 1 nanti, oke? Jadi seperti ini, paham? Bisa dimengerti? Baik, semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat dan semakin mengemari matematika. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.